Rahayu, sedulur-sedulur semuanya. Rahayu, Mbah Tengah. Rahayu, Mas Roy, dan sedulur-sedulur. Mbah, kita dalam waktu dekat akan mengadakan acara, Mbah. Tepatnya itu di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Itu di tanggal 20 sampai 21 April. Nah, ini kita akan coba menjelaskan kepada para sedulur-sedulur semuanya mengenai gambaran acara yang nanti akan kita buat di sana itu, Mbah. Jadi, Mbah coba bisa memberikan gambaran dan sedulur-sedulur semuanya bisa mengerti. Ya, terima kasih Rahayu Sagung Gebati untuk sedulur-sedulur seluruh Nusantara dan semua pihak yang memang masih menyimak dan menyengkuyung atau bersama-sama bekerja bersama kami, yaitu untuk mengembalikan dan merubah mindset kolektif, ya. Dalam arti kami juga berupaya berikhtiar untuk meningkatkan taraf perubahan kesadaran dalam arti mental bangsa, ya, khususnya di Nusantara ini. Jadi di tanggal 20 sampai 21 kami seluruh Nusantara, ya, bersama seluruh Nusantara Jawa Barat hendak mengadakan napak tilas ke Gunung Padang, ya. Acara ini bertema retreat, ya, bertema perjalanan, ya. Di sana itu kita napak di jejak-jejak leluhur kita, kita sinau tentang sejarah, ya, artinya menggali peradaban Nusantara kembali, ya, bersama nyengkuyung, ya. Sebagaimana nanti kita juga tidak hanya berkaitan dengan memahami sebuah fenomena sejarah dari bangsa kita, ya, salah satunya peninggalan warisannya adalah Gunung Padang, ya. Karena Gunung Padang ini masih kontroversi saking tuanya, ya, atau mungkin memang sudah tidak ada bukti-bukti yang dijelaskan secara runtut, ya, karena sudah banyak terkena dinamika zaman. Tapi kita tunggu, kita hargai dulu setiap peneliti, arkeolog, ya, bahkan nanti kita juga akan memberikan perspektif dari perspektif tutur dan perspektif mistik, ya. Karena di tradisi kita itu sejarah tidak hanya diwariskan turun-temurun melalui budaya oral, ya, tutur, ya, juga serat, tulisan, dan bersifat mistik, ya. Ini juga disimpan oleh para petara agung kita juga sebagaimana itu adalah wujud sejarah. Jadi seperti saya sendiri mendapatkan sejarah itu dari tutur, ya. Dan akhirnya saya juga mempelajari serat atau rontal, ya. Akhirnya saya menerima masukan dari arkeolog dan lain sebagainya. Dan yang paling fenomenal itu adalah inisiasi, yaitu berkaitan dengan jalur mistik, ya. Ini yang kita sebut sebagai jalur spirit, ya. Jalan yang memang ditempuh oleh leluhur kita untuk membangun sebuah peradaban yang berbasis budi prakerti atau budi luhur, gitu. Maka kaluhuran, ya, atau di Jawa Barat itu, ya, ada namanya karuhun, ya, atau leluhur, ya. Berarti kembali kepada leluhur ini sangat penting karena di saat kita menghadapi sungai globalisme, ya, sungai perubahan dinamika zaman, apa sih yang membuat kita tetap selamat, selaras, sejahtera, dan berdaya? Ya, kita harus cari, karena itu pernah dialami dan dicapai oleh leluhur kita pada masanya. Ya, mungkin gambaran acara, nanti kita bisa ada di rundown acara itu, ya. Rundown acaranya ada kegiatan berbasis retreat, ya. Retreat itu ada perjalanan spirit, ya, untuk bagaimana kita memahami hal-hal yang bersifat esoteris, ya, bersifat kontemplatif, bersifat kultivatif, ya. Adalah laku-laku asketis juga nanti kita berikan. Jadi kita mencoba untuk lagi sekolah secara holistik, ya, tidak hanya berbasis seminari dan model pendidikan yang seperti sekarang ada atau model pondok, ya, tapi kita model secara holistik. Kita kembali untuk menempuh secara holistik, yaitu menggali lagi tema-tema yang ada di jagat di Nusantara, ya, di kosmologi Nusantara itu dengan laku-laku asketis, ya, laku-laku pemberdayaan diri. Jadi kita juga bisa relaksasi baru, kita juga bisa melakukan perjalanan pendalaman balem, menemukan kesakralan, menemukan titik balik perubahan di dalam fenomena perasaan, pikiran, ya, dan tubuh kita. Nanti ada beberapa kegiatan mungkin, ya, berbasis kegiatan klasik, asketis klasik, ya. Ada samadhi mapak padang, ya, ada berbagai paparan kawruh, ya. Terutama saya sendiri juga salah satu terlibat sebagai pemateri. Ada nanti Mas Roy yang juga membantu di bidang asketisme dari meditasi. Ada acara ramah tamah, mengenal makanan-makanan
yang memang selaras yang pernah dicapai oleh leluhur Nusantara atau ditemukan sebagai salah satu bahan makanan yang membuat manusia itu bisa berdaya. Jadi intinya temanya nanti kita di sana tuh rembukan sekolah, belajar, ya, sinau, dan saling menerapi, menyembuhkan ya jiwa kita satu sama lain. Intinya begitu. Nah, kenapa ini sangat penting atau saya rasa sangat utama? Ya karena kita ini sedang berjuang bersama-sama untuk mengembalikan apa yang seharusnya pernah ada dan menjadi solusi atas segala masalah-masalah dan belugu-belugu di era sekarang. Jadi intinya itu. Jadi kami di Suruh Nusantara ini tidak bisa tanpa panjenengan semua. Kami hanya bisa menawarkan satu ide dan gagasan, tapi untuk merealisasikan dan mempraktekkan ya, itu ya harus kita semua. Jadi wacana-wacana yang ada di dalam gagasan Suruh Nusantara ini, ya itulah bagian dari kita semua seharusnya yang mempraktekkan dan mengimplementasikan. Nah, kita bekerja sama bareng-bareng, gotong royong bareng-bareng, ayo kita nyumbang bareng-bareng. Ya, jadi kita bisa menyumbang secara energi, bisa menyumbang secara apapun yang kita punya ya, secara materi, secara apapun kita sumbangkan demi peradaban kita yang kembali dan kemanusiaan kita akan mengalami peningkatan secara transformatif ya, karena menjadi manusia itu hal yang paling agung dan sempurna. Jangan sampai menjadi manusia itu malah menjadi bumerang dan wabah atau kita merasa terkutuk menjadi manusia. Padahal menjadi manusia itu ketika kita tahu dan mengubah perspektif kita, kesadaran kita, manusia itu adalah hal yang paling layak ditempati, disyukuri. Karena setiap pengalaman itu hanya bisa dialami ketika kita menjadi manusia. Itu maksud. Jadi saya juga tambahin ya, baik Bung Sewu, di sana di tempat acara kita di Gunung Padang nanti juga akan ada olah napas ya. Olah napas ya, seperti matkum ya. Olah napas yang mungkin bisa diterapkan dengan cukup mudah ya. Ya di mana kita ini enggak kebanyakan kita selalu mencari keluar. Kan? Keluar. Kita lupa bahwa yang berdenyut itu di dalam, dalam, sehingga kita harus kembali lagi ke dalam melalui perantara napas itu kan. Jadi seluruh semua nanti kita bisa guyub bersama untuk melakukan meditasi, olah napas yang baik, menyaksikan langsung Gunung Padang ya, karena kita napak tilas Gunung Padang. Yang jelas kita berwisata ya, pertama saya langsung untuk melihat mahakarya leluhur kita yaitu Gunung Padang, itu salah satunya. Dan kita harus kesana untuk menghimpun energi positif dari alam yang ada di sekitar gunungnya, yang mengepung Gunung Padang itu sendiri atau situs Gunung Padang. Dan yang paling paling urgensi atau yang paling utama lagi adalah kita mau meruat ya, karena ada residu-residu dari trauma korban gempa ya, di Cianjur ya, kita kembalikan Cianjur itu menjadi tempat surga yang seperti sedia kala, di mana kita harus langsung terlibat ya, karena kita tidak bisa hanya menyumbang secara materi, tapi dukungan moral, energi, vibrasi ini juga penting bagi jiwa-jiwa yang terlunta di area Cianjur, mohon maaf ya. Jadi kita bareng-bareng harus nyengkuyung, gotong royong kita itu harus lintas alam, lintas dimensi. Jadi kita sekali lagi temanya juga untuk healing dan ruah ya, dari sana itu selain belajar sejarah dan kontemplasi ya. Itu Mas Roy. Mas Dusun, Mbak Tunjuk. Oh iya Mbak, rupanya di sana nanti Mbak ya, selain kita juga melakukan kontemplasi ya, kita juga di sana diajak untuk mengentertain diri kita sendiri Mbak. Jadi di sana nanti ada ada kegiatan Mbak, kita kayunering itu seperti kita melintasi nanti ngarai ya, kita ke curug air terjun ya, sedikit pendaki ya. Kita melakukan pendakian ke perbukitan ya. Betul. Terus ada yang paling menantang nih Mbak, bagi sedulur-sedulur yang berani, yang mempunyai nyalinya tinggi ya, bisa menguji nyali itu, ada kita buat itu kegiatan bungee jumping Mbak. Itu jadi melompat dari ketinggian yang cukup tinggi. Jadi keren itu ya. Keren Mbak. Jadi bagi sedulur-sedulur semua yang haus adrenalin ya. Haus adrenalin. Yang butuh pelepasan mungkin selama ini ya. Jadi bisa ketakutan masalah pekerjaan, masalah apa mungkin kita bisa rilis di sana bareng-bareng. Kita rilis bareng-bareng. Jadi cukup sekian bagi sedulur-sedulur semua yang ingin berpartisipasi
di tanggal 2021 di acara Napak Gunung Padang, bisa menghubungi admin kita nanti yang ada di flyer ya, yang akan kami sampaikan kepada seluruh semua. Jadi sekali lagi kami menunggu kehadiran seluruh semua di Gunung Padang Cianjur pada tanggal 21 April. Jadi selain kita belajar ya, mohon maaf sekali kami memberitahu, jadi kami Suruh Nusantara itu hanya menjadi perantara. Jadi dari seluruh donasi, bayaran yang nanti, materi yang nanti dibayarkan, itu ada sebagian yang memang kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, yaitu gempa bumi, untuk merevitalisasi kembali psikologis anak-anak di Cianjur dan beberapa korban dan rakyat ya, ya selama ini harus kita bantu. Kita membikinkan sekolah-sekolah, tempat-tempat untuk menampung dan menyembuhkan mereka dari trauma-trauma. Jadi sekali lagi, kedatangan panjenengan itu dinanti, sebagaimana Anda juga harus berdonasi, membantu, entah secara energi, secara biaya atau apapun, dan juga kita sambil belajar bersama-sama dan melakukan relaksasi bersama, ruatan bersama, pelepasan bersama, dan membantu banyak pihak yang ada di sana. Itu yang kami lakukan, upaya yang kami lakukan ya. Kami tidak ada intervensi dari lembaga-lembaga resmi formal terkait pemerintahan dan sebagainya. Ini murni dari ajakan kami sendiri secara independen ya, melalui Suruh Nusantara. Itu maksudnya yang harus kita. Jadi kita ini tidak ada yang membantu sama sekali. Jadi yang membantu ya kita bersama di Suruh Nusantara. Gitu, oke. Rahayu Sagung Rumaji. Rahayu Sagung Rumaji.